Okey geng, ramai tertanya kepada aku, boleh atau tak kita print vehicle owner certificate sekiranya motor masih dalam hutang? So jawapannya adalah boleh guys. Motor ponik ni pun pada dasarnya masih lagi dalam hutang macam motor aku. So boleh je untuk print VOC. Yang penting harga RM20. Aha. Ada aku. Tu dia. Ambil. Ya. Ambil. Ada lah. Ada aku nampak di kertas ni. Hujung. Sangkut. Ya. Kita tunggu bawah. Ada. Dia masuk jari. Hey guys, alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel VIPI. Again, sekali lagi kita berada di Tanjung Malim. Ha, sekarang bersama dengan Boding. Pink October eh. Oh, sama baju kau daripada pantai sampai sini. Alright, so berdua saja ini. Again, sekali lagi kita pergi ke satu tempat iaitu di Petong, sempadan Thailand, Malaysia. Dan kita akan masuk Petong, masuk Thailand dalam suasana sambutan majlis Maulidur Rasul. Okay, aku bawa VF3i. Aku nak bawa TNT tapi TNT problem, monoshock lah, absorber dia problem. So aku bawa lah VF3i. Okay. Okay, bersama dengan Pony kita 2 jam berjalan tanpa henti. Akhirnya kita minum dekat sini lah. Oh lama, terbaik lah. Ya, yeah, makan roti. Sekarang pukul 4. InsyaAllah kita akan sampai dekat sana. Mungkin dalam pukul lagi 2 jam kot. 2 jam lagi perjalanan lagi. 6 sampai. Sebab sempat ke tak? Sebab kita nak kejar masa. Nak masuk border. Kira trip ni adalah trip kejar masa. Daripada Melaka pukul 2 petang. Sampai atau tidak sempat ke border Petong nanti sebelum jam 10 malam. Testing. Testing. 1, 2, 3. Eh, rambut panjang perempuan dah. Lelaki je. Okay guys, so kita berada di Tanjung Malim. So kita nak ke mana ni? Kita sedang misi kita mengejar masa, nak kejar border, ride sempadan border. Okay, ayo kita pergi jalan dulu. Okay, bersama dengan Malik kali ni masuk ke Thailand, Petong. Kita ride menghala kepagalan hulu. Kita akan masuk, bawa masuk ponik pula kali ni. Setelah sekian lama tak masuk Thailand, hari ni kita nak masuk lagi melalui sempadan Pengkalang Hulu Petong. Yeah, harapnya dapatlah sampai di border Petong tu sebelum dia tutup pada jam 9 malam waktu tempatan. Lebih kurang pukul 10 malam kita lah, 9 malam Thailand. Okay guys, memasuki turun menurah. Memang kalau lalu sini, aku tak akan miss untuk record. Aku akan sentiasa ada footage lah dekat dalam turun menurah ni, sebab dia satu benda yang unik eh. So sekarang ni, di sini kita jumpa terowong. Nanti dekat Petong, insyaAllah kita akan jumpa banyak lagi terowong. Uniknya kan, tempat Petong ni banyak terowong. Bukan setakat terowong komunis je, dia ada terowong kat bandar ni pun ada terowong juga. Baik-baik. 2 km lagi untuk sampai ke kawasan rehat Sungai Perak. Aku tak akan isi minyak dekat sini. Aku akan minum air saja dan rehat dulu. Sementara kita akan teruskan perjalanan. Kita nak keluar ikut exit Kuala Kangsar. Kita akan terus lalu jalan A76 Lenggong untuk straight sampai ke Greek. Dan Greek kita akan cuba capaikan jalan ataupun masa timing kita tu untuk capai di Pengkalang Hulu sebelum jam 10 malam. Sebelum jam 9 malam lah, senang cerita. Okay guys, so berada di INR Sungai Perak, rehat, berhenti isi minyak. Aku pun makan roti. Kita nak teruskan perjalanan. Poin dari PC daripada Melaka sampai sini baru isi, babe, 350 kilo eh. 300
Ha, nampak 360 400. Kelajuan memang 1-2 pun dia sampailah 1-2 tu. Okay, so sekarang ni aku tak isi lah kat sini. Aku nak isi, cuba untuk isi sampai kat Lenggung baru isi lah. Sekarang baru sampai 155 kilo. Bagilah laluan orang lalu. Bagi laluan. Ni kan pedestrian walk. Kosong kan? 6 4 piston. 6 ke 1000 nak. Ada 4 corong. 4 pipe. Motor tak apa terang. Nah. Okey. Alright. Ada jambatan, aku nampak ada macam tangga lah ni. Ada apa function tangga ni kat sini ni? Aku tak tahu apa function dia. Oh ya ke? Aku tahu. Wah, ni Sungai Perak eh. Sungai Perak. Ha, betul. Okey, so kita melintasi jambatan Sungai Perak, kita akan keluar ikut Kuala Kangsar. Kita akan terus jalan lalu A76 Lenggung. Jam juga 6 cukup minit petang. Alhamdulillah, seperti yang Fort Nick jangka, kita sampai sini pukul 6 eh, betul tak? Oh gila, dengan kelajuan macam ni, dengan kelajuan malah segar. Ada lebih kurang dalam 2 jam lagi lah, 150 kilo saja lagi. Macam Melaka KL lah, 2 jam macam tu perjalanan dia untuk sampai ke Penggalan Hulu. InsyaAllah kita akan sampai ikut timing yang ditetapkan, InsyaAllah, amin. Alright, kita masuk ke laluan bandar Kuala Kangsar Greek. Alright, ni laluannya. Yeah. So, kita akan start permulaan untuk melalui jalan A76 Lenggung di sini ya guys. Di sini. Laluan ni lah adalah laluan yang biasa lah. Kalau orang daripada mana nak ke Pantai Timur, area-area Perak ni, dia akan lalu Greek lah. Dia akan lalu Greek and then dia akan pergi ke Pantai Timur. Jadi kalau siapa yang tak nak pergi ke Pantai Timur, nak pergi ke pantai yang tak berapa nak timur, iaitu di Betong. Terus sajalah laluan dia. Okey. Okey, so 2 jam lagi guys perjalanan nak menghala ke apa tu, ke laluan A76 Lenggung sampai ke persimpangan ke sempadan apa kita panggil sempadan Betong Penggalan Hulu. Okay. So kat sini kita kena ambil lah dia punya pilihan laluan yang betul. Ambil ke Greek eh, jangan ambil ke Taiping guys. Ambil ke Greek. Nampak tu? Laluan 76. 76. Lepas tu pula dekat depan ni nanti kita kena pilih laluan Kota Baru Lenggung. Jangan salah pilih, nanti kau tak sampai kat sana. Ni terus je, straight je. Kalau kanan tu dia pergi Kuala Kangsar. Alright, so kita akan lalu jalan yang agak tidak berapa elok di depan ni kita. Ni lebih kurang dalam sejam lebih macam tu untuk sampai ke Greek. Kita akan jumpa dengan bandar Greek dululah, Pekan Greek. Ni straight je ni. Nanti Lenggung Petronas tu isi minyak lah. Okay. Aku bayangkan aku dengan burunya tu lalu sini pukul 2-3 pagi lah. Gila gelap, sial. Dia bawa slow lah. Aku jadi Dengar dia pay lagi ngantuk. Aduh eh. Okey, setelah berhempas pula sikit sampai dekat Lenggung Geopark. Belum masuk lagi border eh. Belum masuk border lagi. Apa sahaja macam sial. Lagi mungkin sejam lagi kot sampai ke border. Mungkin lah. Jauh lagi sebenarnya. Tapi insyaAllah kita akan sampai timing yang betul. Kita dah dapat konfirmasi tutup border pukul 11 waktu Malaysia. Maksudnya pukul 10 waktu Thailand lah. Mudah-mudahan kita dapat masuk ya. Yeah, inilah dia Ponik. Sedang update update statusnya untuk pergi ke border Thailand. Okay, so jam menunjukkan pukul berapa sekarang ni? Sekarang pukul 7.40. So mungkin dalam sejam lagi lah kot, dalam 8.30 kita sampai insyaAllah. Alright, so memang timing betul-betul ngam lah kalau ikutkan, kalau tak ada apa-apa halangan lah. Alright, so depan nanti kita akan pergi ke Petekan Greek. Kita akan sampai ke Sempang Greek. Kita akan terus lagi mengalir ke Penggalan Hulu. Alright. Alhamdulillah sampailah ke Penggalan Hulu. Dengan izin Allah kita bergerak menghala ke sebelah sana.
Ada kelekatur ke apa? Kelawar. Sini boleh. Tak apa, one way, tapi kita slow-slow lah. Kenapa beri kacau? Okay, sekarang kita masuk ke laluan mengarah ke Pengkalan Hulu. Eh, Pengkalan Hulu, Betung. Betung 7 km lagi, nampak? 7 km tu. Tak jauh dah, harapnya adalah peluang dan ruang rezeki kita malam ni untuk masuk, insyaAllah. Geram Betung, dia dulu. Macam standby-standby je lah macam ni. So macam aku, biasanya aku letak sini lah sekali dengan atau tak boleh? Boleh, masalah. Lek, aku hari tu first time pun. Okay, kita kena beratur sekali dengan kereta nampaknya. Biasanya oh, dia boleh bagi, dia bagi. Lepas tu sebab sini ada satu lagi. Oh, dia ada satu lagi. Haa, potong je lah, potong queue. Kita seorang je. Alah, lagilah Chan. Boleh bang, eh? Dia bagi bang. Dia bagi aku kat belakang ni. Eh, siapa lah? Oh, terima kasih je, eh. Aku tunggu depan, eh. Alright, so ponik tengah chop. Okay ke? So far okay, eh? Okay, okay, insyaAllah. Tak ada apa tu.